Kita nomor 2 ini. Aman sih. Jangan buka. Akhirnya buka, Pak. Jempolnya aja buka. Sebelum ayah kena COVID, ayah tuh udah ada jantung dan asma. Sehingga ketika waktu beliau kena COVID, komorbid asmanya yang paling parah. Paru-paru sebelah kiri bawah dekat ulu hati itu ada cairannya. Saya sendiri sampai sekarang itu belum mengerti itu dari mana dan gimana dan apakah sudah bisa dikeluarkan. Walaupun kondisinya sudah semakin membaik secara mental, beliau sudah terlihat lebih fit, tapi ternyata mungkin juga karena waktu saat lebaran istrinya meninggal. Saya rasa itu juga sangat memukul hatinya dia. Kami pikir dia semakin membaik. Mungkin saya salah. Tapi kami sudah berencana baru kemarin. Saya merencanakan dengan ayah untuk akan datang ke rumah beliau selama akan datang setiap bulan, sebulan sekali ke rumah beliau untuk menjaga. Karena saya di Salatiga dan ayah di Jakarta. Kemarin ayah, setelah saya merayu beliau berkali-kali untuk dia mau menerima saya di rumahnya karena dia merasa itu tidak perlu, karena dia merasa dirinya udah baik. Tapi saya memaksa dan akhirnya dia mau. Saya bilang, ya udah ayah, ayah coba dites lagi itu si COVID-nya apakah udah 100% habis biar saya bisa menginap di rumah. Lalu beliau, baik, besok yaitu adalah hari ini saya akan cek ke rumah sakit. Jadi rencananya entah minggu depan
dua minggu mendatang saya sudah bisa datang menjemput beliau. Tapi ternyata ya, saya hanya sedih ayah ketika beliau berpulang tidak ada yang menemani dia. Mungkin itu yang namanya duduk lagi teman-teman. Yang paling jadi sekali lagi terima kasih sudah memberikan format untuk saya. Saya minta tolong berikan privasi untuk kami sekeluarga. Saya rasa cerita ini sudah cukup disampaikan. Cuma itu aja, nggak ada drama-drama apa nggak ada. Terima kasih teman-teman sekalian, sehat selalu, semoga selalu dalam berkah semesta. Salam hangat. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak.